Mengenal harga kucing elf dan cara perawatannya, kucing memang menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling populer di seluruh dunia. Dari berbagai jenis kucing yang ada, salah satu yang menarik perhatian adalah kucing elf. Kucing elf memiliki penampilan yang unik dan menarik, serta membutuhkan perawatan khusus agar tetap sehat dan bahagia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang harga kucing elf dan bagaimana cara merawatnya dengan baik. Mengenal kucing elf. Kucing elf adalah hasil persilangan antara kucing Sphinx dan kucing American Cal. Salah satu ciri khasnya adalah telinga melengkung ke belakang dan ke bawah, yang memberikan kesan elf, peri, pada penampilannya. Salah satu fitur paling menarik dari kucing elf adalah bahwa mereka memiliki bulu yang sangat tipis atau bahkan tidak memiliki bulu sama sekali. Kulit mereka biasanya berlipat dan berkerut, membuat mereka terlihat unik dan eksotis. Harga kucing elf. Harga kucing elf bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti keturunan, warna bulu, usia, dan reputasi penjual atau breeder. Secara umum, kucing elf termasuk dalam kategori harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa ras kucing lainnya. Harga awal untuk kucing elf bisa dimulai dari beberapa ratus hingga ribuan dolar. Dikutip dari artikel kucingmania.net, harga kucing elf pada kisaran 28 juta sampai 42 juta rupiah. Penting untuk memperhatikan bahwa ketika Anda membeli kucing elf, lebih baik memilih breeder yang terpercaya dan bertanggung jawab. Breeder yang baik akan memberikan perawatan yang baik pada kucing-kucing mereka dan akan memiliki dokumen serta sertifikat yang memverifikasi asal-usul dan kesehatan kucing yang dijual. Cara perawatan kucing elf. Merawat kucing elf memerlukan perhatian khusus karena bulu mereka yang tipis atau tidak ada sama sekali. Berikut adalah beberapa tips perawatan yang dapat Anda ikuti. Perawatan kulit. Kulit kucing elf sangat sensitif dan rentan terhadap sinar matahari langsung. Pastikan untuk menjaga kucing Anda tetap dalam ruangan atau menggunakan tabir surya yang aman untuk hewan peliharaan jika mereka berada di luar ruangan. Pemandian. Kucing elf perlu dimandikan secara teratur untuk menjaga kebersihan kulit mereka. Gunakan sampo yang direkomendasikan oleh dokter hewan atau breeder Anda, dan pastikan untuk membilas dengan baik dan mengeringkan kulit mereka setelah mandi. Suhu tubuh, kucing elf memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada kucing dengan bulu. Pastikan mereka tetap hangat, terutama dalam cuaca dingin. Kuku, karena mereka tidak memiliki bulu yang melindungi kuku, pastikan untuk memotong kuku kucing elf secara teratur untuk mencegah kuku tumbuh terlalu panjang. Gizi, berikan makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Perhatian khusus, kucing elf sangat menginginkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Luangkan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan mereka secara aktif. Kucing elf adalah ras kucing yang unik dan menarik perhatian banyak orang. Meskipun mereka membutuhkan perawatan khusus karena kulit mereka yang sensitif dan kurangnya bulu, dengan perhatian dan kasih sayang yang tepat, Anda dapat memberikan kualitas hidup yang baik bagi kucing elf Anda. Ingatlah bahwa memiliki hewan peliharaan adalah tanggung jawab besar, jadi pastikan Anda siap untuk mengambil peran tersebut sebelum memutuskan untuk memiliki kucing elf atau hewan peliharaan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya dan nantikan video-video selanjutnya. Thank you.